Kalau teman kita punya kesalahan, kita harus tegur, harus berani tegur. Itu namanya sahabat yang benar. Kalau kita enggak tegur, berarti kita berkhianat. Ada kalau punya, tapi dengan cara yang baik, tegur. Ya akhir. Saya dengar ente begini, begini, begini. Kamu berapa? Ajak makan bakso. Dia makan mie ayam ini, sambil makan, ngobrol. Dari hati ke hati. Itu sahabat yang benar. Kalau sahabat kita terjerumus, kita biarkan saja. Kita tidak berani tegur karena enggak enak. Kalau kita tegur nanti dia tinggalin kita. Nah, itu berarti ente enggak benar. Berarti ente bukan karena Allah, tapi karena dunia. Justru sekarang cari sahabat yang menegur kita susah. Kita ingin ditegur, kita pasti punya kesalahan. Ada yang ditegur Ustaz antum begini, tapi cara yang baik tentunya. Kita suka dengan cara yang baik. Sepertinya antum begini-begini, silakan saya punya kesalahan, tegur, tidak ada masalah. Datang kita ngobrol, tidak ada masalah. Kita ingin sahabat kita seperti itu. Nah kalau kita punya kawan, punya sahabat, kalau kita salah dia tegur, pegang sahabat itu. Itu sahabat seperti itu jarang. Zaman now. Ya. Pegang barang-barang. Karena itulah sahabat kita yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala.